orang nak bangun nih. Pas belum ya, pas belum. Ya umat Bukit Kentang. Boleh lah. Lepas itu menteri boleh menjawab ya. Belum, DAP belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, terima kasih kepada Datuk Seri Speaker, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya ingin untuk mengambil perbahasan di dalam RUU IPTS Pindaan 2017 Akta 555. Dan pada saya menyokong untuk dalam soal pindaan ini, terutama di dalam untuk nak menjaga kebajikan pelajar dan juga pensyarah, serta untuk kita nak meningkatkan kualiti pendidikan dan juga IPTS di negara kita pada hari ini. Sebagaimana dimaklum, lebih kurang ada 495 buah IPTS yang berdaftar di negara ini, 53-nya yang bertaraf universiti, 10-nya kampus cawangan asing, 30 college universiti dan 38 lagi ialah bertaraf college. Datuk Seri Speaker, bagaimana yang kita maklum ialah IPTS ini dia memberikan juga kebaikan dan menjadi penyumbang kepada hak pendidikan di dalam negara kita. Pertamanya, soal kebaikannya tentulah dia akan dapat menampung keperluan tempat untuk belajar, terutama oleh kerana kekangan tempat yang ada di IPTA di seluruh negara pada hari ini. Dan yang keduanya, dapat menjimat wang kerana kos yang belajar di sini agak lebih rendah berbanding dengan kos belajar di luar negara. Dan yang ketiganya, dapat mengelak daripada pengaliran wang negara kita ke negara lain. Dan yang keempatnya, tentulah dia akan menjadikan satu hak pendidikan antarabangsa dan juga ini juga sebagai satu bahan komoditi di dalam negara kita. Walau bagaimanapun, kita melihat perkembangan-perkembangan yang wujud. Dulu orang menganggap bahawa seni buka IPTS ini sebagai satu bisnes dengan izin, dengan bentuk perniagaan. Kadang-kadang mereka yang buka ni dia bukan ada latar pendidikan pun, sebagai seorang kontraktor, sebagai seorang yang business minded, maka dia buka IPTS. Karena waktu itu mereka mendapat terutamanya kemudahan daripada pinjaman-pinjaman baik daripada institusi kewangan dan juga daripada PTPA. Bukit Kentang, sikit. Boleh kan baru bangun. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Bukit Kentang. Saya pun nak tanya pandangan Bukit Kentang. Bukan saja businessman yang buka IPTA, tetapi juga parti-parti politik seperti MIC, Gerakan, MCA juga buka IPTS. Adakah rasional untuk parti-parti politik membuka IPTS atau sepatutnya mereka harus fokus kepada pentadbiran negara daripada buat macam-macam IPTS? Minta pandangan Bukit Kentang. Terima kasih kepada Bayan Baru. Terima kasih kepada Datuk Seri Speaker. Berkenaan dengan parti-parti politik buka ni pun tidak ada masalah kerana mereka buka itu pun berdasarkan kepada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh JPS ataupun Jabatan Pendidikan Swasta, yang syarat-syaratnya kita bincang hari ini, iaitu dia tak boleh sebut nama syarikat UMNO, dia kena ada syarikat-syarikat yang tertentu. Maka yang pentingnya ialah supaya kita dapat memelihara soal kebajikan pelajar dan juga pensyarah. Datuk Seri yang dipertua, Datuk Seri Speaker, berkenaan dengan hal yang berlaku ialah cukup baik kita nak bincangkan perkara ini, terutama apabila kita membicarakan supaya mereka yang nak buka IPTS ini supaya memiliki keuangan dan modal yang banyak dan besar. Kerana apabila keuangan yang cukup, tentu premis yang disediakan selesa standard sebagai pusat pembelajaran dan pengajaran. Bagaimana dulu kita tengok apabila IPTS dibuka dengan secara meluas,
bawahnya bengkel kereta, atasnya kelas. Pada kita memang agak tidak kesuaian, tidak ada environment ataupun persekitaran yang baik untuk dijadikan sebagai pusat pembelajaran mereka yang belajar di situ. Yang keduanya, apabila keuangan yang cukup, sudah tentulah gaji pensyarah ini akan dapat diberikan dalam bentuk masa dan sebagaimana yang dijanjikan. Yang pentingnya, gaji pensyarah itu mesti diberikan. Jadi kalau harapkan kepada soal daripada sumber keuangan pelajar saja, kita nampak nanti ada masalah. Nanti saya sebut nanti beberapa IPTS yang saya rasakan agak cemerlang kerana mereka memiliki keuangan yang banyak. Yang ketiganya, kemudahan perpustakaan yang cukup. Ya, ini merupakan prasyarat untuk menjadi sebagai pusat pengajian tinggi. Ha, adalah tidak elok kalau apa kemudahan perpustakaan rojokkan kepada pelajar tidak ada apabila soal kewangan ini tidak cukup. Datuk Seri Yang di-Pertua, sebab tu kita tengok beberapa IPTS yang berjalan dengan baik kerana mereka memiliki sumber kewangan yang elok. Antaranya seperti mana Sunway University, UTP, Unitem, Multimedia University, Taylor, KDU, CG, KIAS di Kelantan, apa College University, apa Sultan Azlan di Perak, Unisel, Insaniah, MSU. Ini semua IPTS yang memiliki keuangan yang baik, terutamanya mereka itu kalau yang di bawah kerajaan negeri agak selamat. Apa jadi pun kerajaan negeri akan backup mereka, akan memberikan bantuan keuangan. Jadi tidaklah menjadi mangsa pelajar-pelajar dan juga pensyarah ini. Ha? Datuk Seri Yang di-Pertua, sebab itu ada satu penyelidikan yang dibuat oleh Dr. Paul Lim dan Dr. Geoffrey William soal pendidikan tinggi swasta mengelak krisis yang tersindung. Beliau menyebut tentang bagaimana 70% daripada apa IPTS ini memang bergantung kepada institusi kewangan dan juga PTPTN dalam soal pengendalian ataupun untuk income kepada perjalanan mereka. Dalam tahun 2013, berdasarkan laporan kewangan dalam kajian tersebut, terdapat dia kata hampir 46% daripada institusi ini tidak ada aset yang mencukupi untuk menanggung ataupun liability. Kalau budak-budak tak belajar, kalau budak-budak tak bayar yuran, tak beri yuran, maka menyebabkan IPTS tersebut akan mengalami masalah dan juga benda ini akan terbeban kepada para pelajar dan juga pensyarah. Datuk Seri Yang di-Pertua, ini beberapa persoalan yang saya nak tanya kepada Timbalan Menteri. Sikit saja, sikit saja. Masa tak ada. Sekejap. Saya nak habis, saya tak habis lagi. Pertanyaan kepada Timbalan Menteri. Yang pertama ialah, sejak daripada adakah moratorium yang dikeluarkan oleh kementerian untuk tidak membenarkan lagi IPTS ini dibuka di dalam negara kita, memandangkan sudah banyak IPTS yang ada dan sudah cukup. Dan yang keduanya, sejauh manakah IPTS yang terutamanya daripada cawangan-cawangan luar negara yang berada di sini, mereka memberikan penekanan berkenaan dengan hal-hal apa subjek untuk kenegaraan Malaysia supaya pelajar-pelajar ini mengetahui tentang kenegaraan Malaysia. Dan yang ketiganya, adakah masih wujud kolej-kolej yang menawarkan pilot ataupun menawarkan juruterbang? Kerana kita lihat dulu berapa banyak di kalangan pelajar-pelajar yang keluar daripada kolej penerbangan ini tidak ada kerja. Termasuklah dulu anak saudara saya yang habis 400 ribu lebih kurang, balik keluar tak ada kerja. Kalau tahu macam tu, bebek ayah dia suruh ambil lesen lori, hanya RM1,500, bawa kontainer sebulan RM4,000. Ini RM400,000, tak ada kerja. Ha? Sebab tu saya nak tanya berkenaan ini, adakah kolej penerbangan seperti begini masih lagi dibenarkan? Dan akhir sekali, seperti mana sebutkan juga Bayan Baru tadi, ha? Apabila biarlah dalam soal apa-apa sekalipun pendidikan ini, bukan saja kita nak ajar anak murid kita di dalam kelas saja, malahan di luar kelas juga mendidik mereka menjadi seorang pelajar yang baik. Yang amat malang pada saya sendiri, tadi disebut oleh Bayan Baru tadi, mereka yang undergrad yang BA, tapi saya sendiri yang buat PhD di UKM. Tiba-tiba UKM mengambil tindakan terhadap saya
buat show call letter kepada saya. Kenapa tidak boleh ambil tindakan kepada saya? Kerana saya bertanding dalam pilihan raya. Ini yang berlaku UKM. Dia nak ambil tindakan pada saya dulu waktu saya universiti, mungkin dia tak mampu. Saya student union, mereka tak boleh challenge saya waktu itu, mereka kalah lawan dalam pilihan raya kampus. Jadi waktu mereka berkuasa, mereka slaughter saya, semelih saya untuk saya dapat PhD. Kalau tidak hari ini pun saya sudah bergelar doktor. Sama juga macam Datuk Seri boleh buat doktor. Boleh buat persendirian ya, Muhammad. Walaupun saya pun sudah, orang kata sudah 2 tahun saya menghabiskan masa, tiba-tiba mereka buat surat berikan show cause letter. Terima kasih kepada Datuk Seri. Ya, sila Muhammad.